Kita mau jalan, guys. Kita mau jalan, guys. Mau ngelihat si itu yang kerja di sawah kemarin. Kemarin tadi maksudnya. Ini gua baru pulang dari jualan ya. Gua mau lihat dia kerja. Mau nengokin dia. Takutnya dia ada kesulitan apa-apa kan. Masuk sini guys, kita masuk lagi sini nih. Lihat, kita lihat babang tampan lagi kerja nih. Babang tampan lagi kerja nih. Wih, jalannya mantap. Karena dia udah kelihatan tuh, dia lagi kerja semangat banget, gila. Mana? Jalan dia. Jalan dia lain. Ya ini dia lain. Ada tuh, enggak, rokok ada. Ini lihat nih, sendiri dia, sendiri nih. Rios. Oh, enggak ikut kemagean, goblok. Singkal, Bro. Tuh, ini anjing, ya supir gue stres, kok tinggal ke poho karena singkal goblok. Nah, ayah supirku, duh, dibangun sir, tolol, supirnya ya meyakin. Tapi dia mantap kerjanya sendirian, gila. Gila, sumpah, supirnya ini supir gila. Sendirian dia kerjanya, cok. Karena gue jualan kan, tadi kan gue jualan. Dia kerja sendirian. Kita lihat seberapa mampusnya dia. Pedoknya, pedok. Oh, kesananya udah lumpur katanya. Segini doang dia, lukunya.
Gimana Pak kerja sendiri Pak? Semangat. Ah? Semangat. Semangat punya semangat ngelehek itu goblok sih benar. Mana? Badak sama? Siap. Penyelesaian terakhir nih. Luku. Ini pasang garu. Garu guys, garu. Ada lindung guys, lindung. Blut. Nih. Jadi blut tadi datang mau gue. Ini karena yang kerasnya separo, terus itu udah berlumpur lagi separonya, jadi separo. Ngelupunya ini cuma separo doang. Kalau kesananya kan udah lembab, udah lembut. Pasal itu beres. Panitia spina aja ini. Enggak tuh nana masih sama. Yang bawa turun ngarat bertemu ratain. Dia mau ngasih garok guys. Si abang tampan semangat kerjanya keren bang. Si abang tampan keren banget. Dia marah sama gua soalnya gua bersih tuh. Gua bersih, cok. Tuh. Dia kotor sendiri, cok. Dia kotor, cok. Gua bersih, cok. Tuh. Tuh liatin, cok. Gua bersih. Nih, gua serasa jadi orang sombong, cok, hari ini, cok. Gua berasa seperti orang berdebah hari ini, sumpah bener. Tega gua bener sama kawan gua tuh. Emang gua teman gak ada akhlak dari kemarin juga udah gua ceritain sama kalian. Ya udah ya, ganti alat ya tuh. Alatnya kayak begini ya. Salam rindu buatmu di sana. Stropom. Nih, kita udah pakai alat ini.
Oh, dalam ya, itu dalam ya. Jadi kita taruhin dulu tanahnya di situ tuh. Karena itu dalam tuh. Dia tanahnya kan diangkat tuh. Ke atas pematang sawah. Nah, terus kita isi lagi dari sini. Isi dari sini nih, dari pinggiran sini. Nih, traktornya dipakai ngedrip sama dia nih. Pakai ngedrip. Traktornya geblek dipakai ngedrip. Tuh. Lihat tuh, Cok. Dia kalau udah ketemu tempat kayak begini, udah kerjanya gila. Larinya gila, Cok, larinya. Roda besi dipakai ngedrip, gila. Roda besi dipakai ngedrip. Langsung kelihatan kan hasilnya tuh seperti ini. Tinggal ngalusin lagi.